Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pelakon Wan Sharmila tampil mengumumkan dirinya bakal kembali menghiasi kaca televisyen menerusi sebuah drama selepas sekian lama menyepi. Perkara itu telah dikongsikan oleh Sharmila menerusi sebuah hantaran di laman Instagram baru-baru ini. Menurut Sharmila, dirinya akan muncul menerusi drama yang berjudul Wanita Syurga pada tahun hadapan. Meskipun teruja kembali menghiasi kaca televisyen, pelakon 7 hari Mencintamu itu berharap dirinya tidak kekok berlakon memandang sudah lama tidak beraksi. Assalamualaikum, lama tak perkenalkan nama watak. Oke, nama Dihanis. Tunggu Ramadan 2024 nanti, Wanita Syurga di TV3. Doakan Lala masih pandai berlakon tau, tulisnya lagi. Teruja dengan pengumuman tersebut, rata-rata peminatnya mengakui tidak sabar untuk melihat aktris ini beraksi semula dalam drama tempatan di ruangan komen. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.